Assalamualaikum. Mbak, Mbak, Mas, Mas. Assalamualaikum. Mas, woi, sedang apa kalian, Mas? Mas, Mas, woi. Mas, Mas. Woi, sedang apa ini? Buka, 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 buka. Kalian mesum di tempat ini, sahabat, ya. Intan kan mau nyari linggis. Tapi Intan menemukan sesuatu, sahabat. Nah. Ini siapa kira-kira ya, sahabat, ya? Apa ini mereka yang ngejaga pintu tadi? Mereka kayaknya yang ngejaga pintu tadi, sahabat. Ayo kita buka. Maju kalian. Kalian mau maju atau aku yang mundur? Kita mundur dulu, sahabat. Sahabat, kita lari dulu. Kita lari dulu. Ini gak baik, sahabat. Kita sudah kekurangan energi, sahabat. Wah, bagaimana ini, sahabat? Mereka masih sedang berada di tempat kediaman guru Kiai Subro, sahabat. Nah, kan sahabat, sahabat semua, sahabat di rumah mungkin sudah menyaksikan ya. Sudah menyaksikan video guru semalam bahwasannya guru itu sedang, apa namanya? Guru sedang, semalam guru ngehajar gurunya Kiai Subro, sahabat. Nah, kali ini Intan sedang berada di area tempat di mana kediaman guru Kiai Subro, sahabat. Intan kesini kan penasaran ya, karena semalam guru kan nggak ngajak Intan ya, sahabat ya. Jadi kata guru, Intan duluan aja dulu, nanti guru menyusul katanya. Intan pantau-pantau aja dulu, nanti kan kalau Intan sudah dapat informasi baru Intan kasih tahu lagi ke guru. Soalnya katanya guru kiainya Subro ini hebat sekali, sahabat. Jadi Intan harus berhati-hati mantaunya. Kali ini kata guru Intan mantau aja dulu, jangan dulu maju sendirian. Tapi kan Intan sekarang sendiri ya, sahabat ya, nggak bawa temen, nggak bawa kameramen, nggak bawa apapun. Ini pakai tripod. Waduh, ini susah sekali, sahabat. Sebentar ya, sahabat ya, mohon bersabar. Nah, begini sahabat. Sahabat, Intan sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam. Sahabat mungkin semalam bisa lihat ya, kawasannya itu rumahnya luas banget, sahabat. Luasnya itu dari ujung ke ujung nggak ada ujungnya, sahabat. Terus apa namanya, rumahnya itu nggak ada penghuninya katanya. Kalau kata si bapak-bapak, apa namanya, penghuninya itu nggak ada, padahal ada. Bapak-bapaknya itu nggak bisa lihat, sahabat. Nah, sahabat pengen lihat kan apa namanya rumahnya itu. Nah, Intan kasih lihat ya, sahabat nih. Nah, ini kawasannya, sahabat. Serem kan, sahabat? Nah, di sana ada dua motor, sahabat. Dua motor itu semalam, motor ini itu yang ngejaga tempat di sini, sahabat. Yang semalam ditanyain sama guru, katanya dia keamanan di sini dan dia nggak bisa lihat, ada pergerakan di sini, sahabat. Coba kita langsung nyari-nyari tahu dulu ya, sahabat ya. Wah, ini gambarnya tiba-tiba gelap ini. Kenapa ini? Aman ya, sahabat ya? Gambar semuanya aman ya? Coba sebentar. Oke, aman semuanya. Aman ya, sahabat ya? Suara sama gambarnya jelas kan, sahabat? Intan sendirian, sahabat. Tolong bantu doanya, bantu sholawatnya, sahabat. Intan akan menelusuri rumah ini. Ada apakah dengan rumah ini, sahabat? Coba kita pelan-pelan ya, sahabat ya. Nah, sahabat bisa dilihat sendiri. Di sini tidak ada perkampungan, sahabat. Tidak ada perkampungan, tidak ada apapun. Di sini cuma ada rumah. Rumah ini panjang sekali, sahabat. Nah, panjang kan? Nah, di sono juga ada rumah, nah. Rumah gubuk, sahabat. Ini hutannya mengerikan sekali, sahabat. Kita harus berhati-hati dan tetap waspada. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Intan sendirian, sahabat. Mas Jamal pulang kampung. Intan gak bawa siapapun. Intan mau mantau-mantau aja dulu pergerakan-pergerakan guru kiainya Subro itu. Siapa tahu Intan dapat informasi dan mendapatkan titik terang supaya kita bisa mengalahkan guru Kiai Subro yang sesat itu, sahabat. Nah, memang tempatnya ini bersih, sahabat. Kayak ada yang mengurusi. Ini dulunya katanya bekas padepokan. Ya, sahabat ya. Nah, hutan, sahabat, di sini. Iya, sahabat. Hutan-hutan. Hutannya masih dalam sekali, sahabat. Sahabat, doain Intan, jangan sampai Intan kena culik ya, sahabat ya. Kamera depan dulu biar sahabat lihat wajah cantik Intan, sahabat.
sahabat, Intan masih bisa senyum-senyum di sini karena Intan sedang berhati-hati sahabat. Semoga kita ini, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, jangan lupa terus bantu doa Intan ya. Jangan lupa bantu solawat di kala Intan kesusahan sahabat. Karena tanpa doa, tanpa solawat dari sahabat semuanya, Intan tidak ada apa-apanya sahabat. Nah, sahabat bisa dilihat kan sahabat di belakang Intan. Tuh, sahabat, hutan semua sahabat. Nah, di jalan sana, di sana kan jalan sahabat. Mereka itu enggak bisa lihat bahwasanya di sini itu ada padepokan sahabat. Enggak bisa lihat di sini itu ada loh. Hutan-hutan angker sekali sahabat. Bisa dilihat ya sahabat, enggak bisa lihat rumah ini sahabat. Mereka semua itu sahabat. Sahabat semua bisa lihat kan di rumah ya. Sahabat semua kan karena kameranya sudah Intan sudah guru apa namanya tuh dihijibin, jadi bisa lihat di sini tuh sahabat. Serem sekali kan sahabat ya. Ngeri sahabat. Kalau kita kesini tidak punya nyali, tidak punya kemampuan apapun, ini sangat berbahaya sekali sahabat. Makanya kita harus pelan-pelan ya sahabat. Ini tempat di mana dukun-dukun itu berkumpul. Kiai, dukun kiainya Subro. Loh, sahabat ya. Bisa dilihat sahabat. Ini kira-kira Intan ke yang mana dulu ini? Ke sini dulu. Ini kayaknya rumahnya angker banget sahabat. Intan takut masuknya. Iya sahabat, Intan harus lab dulu sebelum, karena kalau Intan enggak lab nanti enggak bisa beli cilok sahabat. Ini bukan pira tempat mesum sahabat. Ini kita kemana dulu kira-kira ya sahabat ya? Ada tiga tempat sahabat. Nah, di sana yang pertama, yang panjang ujung dari ujung ke ujung sahabat, dan yang ini yang kedua, ini yang kedua, dan ini yang ketiga sahabat. Kira-kira lebih menantang yang mana ya? Yang ini sahabat. Aduh, Intan juga sepertinya takut kalau ke yang ini dulu sahabat. Sebentar ya sahabat ya. Sahabat semua saksikan aja dulu. Kita akan masuk ke rumah itu sahabat. Kita akan masuk ke rumah itu dan kita akan pantau di dalamnya ada apa saja sahabat. Oke sahabat, tapi auranya sepertinya aura dalam rumah ini sangat tidak enak sahabat. Intan apa keliling-keliling dulu ya? Jangan dulu masuk ke tempat ini sahabat. Coba kita keliling-keliling dulu ya sahabat ya. Kita keliling-keliling dulu, jangan dulu masuk ke tempat, ke rumah ini. Kayaknya rumah ini auranya sangat negatif sekali sahabat. Nah sahabat, sahabat mending menyaksikan nanti kita bakal ke rumah itu. Cuma nanti ya sahabat, mohon bersabar sahabat. Kita akan kesini dulu. Kita akan mencari tahu di mana sebenarnya tempat mesum. Karena guru Kiai Subro itu cabul sahabat. Kalau sahabat pengen tahu, kan sahabat juga suka sering dengar ya suara-suara desahan-desahan apa gitu sahabat. Jadi mungkin di sini tempatnya sahabat. Coba kita lihat nih gedung-gedung tua ini sahabat. Oh, bisa dilihat sahabat. Nah sahabat, wah menyeramkan sekali sahabat. Ini tempat apa kira-kira? Iya sahabat, ini banyak pakaian kayaknya. Ini tempatnya masih diisi sahabat, masih diisi sama siapa Intan juga nggak tahu. Coba kita terus kesini coba sahabat ya. Sabar ya sahabat ya, kita harus pelan-pelan karena Intan sendiri sahabat. Kita mantau dulu aja. Di sini ada pintu sahabat, ada pintu ya. Coba Intan sorotin nih, ini ada pintu sahabat. Nggak tahu ini pintu apa, tapi ini nggak bisa dibuka sahabat. Ini nggak bisa dibuka, cuman tadi Intan mendengar di sini itu ada suara-suara perempuan, suara-suara desahan-desahan apa gitu sahabat. Intan juga nggak tahu. Intan jadi penasaran kesini, masuk ke dalam sini. Coba kita dengerin dulu ya sahabat ya. Nah sahabat, bisa didengar kan sahabat? Ada suara-suara desahan gitu ya. Nggak bisa kelihat ya sahabat ya. Intan juga nggak bisa lihat sahabat. Nah tapi bisa kedengar kan? Iya kan sahabat? Coba Intan intip dulu sahabat. Sebentar ya sahabat. Sahabat, suaranya jelas sekali sahabat. Jelas banget sahabat suaranya. Ini benar kayaknya ini dari dalam ini sahabat. Banyak sekali perempuan dalam sahabat. Jelas banget suaranya.
membukanya ya. Ini susah sekali sahabat dibukanya. Iya, ini kayaknya tempat mesum ini sahabat. Sahabat dengar kan? Iya kan sahabat? Nah sahabat, di sini ada lubang kecil banget sahabat. Lubangnya kecil banget, Intan bisa lihat di situ banyak perempuan nggak pakai baju sahabat. Perempuan nggak pakai baju sama laki-laki nggak pakai baju sahabat. Ini suaranya dari sini sahabat. Sahabat, ngeri nggak sahabat? Ih, ngeri banget sahabat. Kok gitu sih? Ih, katanya sahabat. Ngeri banget ya. Ini di sini ada lubang sahabat. Ini lubang kecil banget. Intan kan pakai kacamata, kacamatanya jelas banget sahabat, bisa ngelihat ke dalam sini. Loh, di dalam sini sahabat. Loh, laki-laki sama perempuan, laki-laki sama perempuan sahabat. Lagi gimana ya posisinya? Perempuannya di atas laki-laki, laki-lakinya itu lagi gimana gitu? Intan nggak tahu, nggak ngerti ngejelasinnya gimana ya? Aduh, Intan nggak tahu ini sahabat. Nggak bisa sahabat, nggak bisa dirobrak. Mbak, assalamualaikum. Mbak, mas, assalamualaikum. Mas, woi, sedang apa kalian, mas, woi. Mas, woi, sedang apa ini? Buka. Kalian mesum di tempat ini ya? Buka. Mas, woi, buka ini pintunya. Kalian jangan mesum di sini, woi. Mas. Woi, buka ini pintunya, woi. Kurang ajar, ini enggak mau dibuka, sahabat. Enggak bisa didobrak juga itu. Kayaknya ada sesuatu itu di dalamnya. Lagi tanggung ini. Mas. Woi, buka. Ini enggak baik. Wah, sahabat, mereka tetap begitu, sahabat. Enggak menghiraukan suara Intan, sahabat. Mereka tetap begitu, enggak mau dengar suara Intan. Enggak bisa didobrak ini, sahabat. Mas, woi. Buka. Ini. Buka. Mas. Sahabat, mereka enggak menghiraukan suara Intan, sahabat. Mereka enggak menghiraukan suara Intan. Mereka malah asik, terus-terusan asik sahabat dengan begitu gayanya sahabat. Gimana ya? Aduh sahabat, ini ada lubang nih sahabat. Lubang ini. Kelihat enggak sama sahabat? Wah, enggak bisa kelihat ya? Intan bisa lihat soalnya Intan pakai kacamata sahabat. Ini udah Intan gebrak yang keras sahabat. Enggak mau dibuka dia ini, kurang ajar ini. Mas, buka woi, pintunya ini. Kalian lagi ngapain ini di dalam? Hah? Ya ini lubangnya ini sahabat. Intan bisa di sini nih. Ini lagi ngapain ini kira-kira ya sahabat ya? Mereka itu lagi nggak pakai baju dua-duanya. Intan jelasin ya ke sahabat nih ya. Ntar Intan sambil lihat. Intan sambil lihat di dalam sambil ngintip ya sahabat ya. Nah, Intan jelasin lagi. Mereka nggak pakai baju sahabat. Perempuannya itu duduk di atas ininya nih, apa nih namanya nih, kakinya si laki-laki, duduk di atas kakinya si laki-laki. Laki-lakinya itu terlentang sahabat, kayak begitu. Nggak menghiraukan suara Intan. Mas, woi, buka woi. Mas, aduh Intan jadi kasar sahabat. Woi-woyan kan nggak boleh, woi-woyan. Kebakaran, tolong kebakaran, tolong. Wah, gimana ini sahabat? Mereka tetap enggak menghiraukan Intan sahabat. Kebakaran, tolong, kebakaran sahabat. Enggak mau mereka ini. Aduh, pakai apa ini ya? Coba Intan nyari batu dulu ya sahabat ya. Sebentar, Intan nyari batu dulu sahabat. Coba sahabat, sebentar ya, mohon bersabar sahabat. Buka mas, kebakaran ini, kebakaran. Woi, kebakaran di luar, kebakaran, cepetan keluar.
Gak bisa dibuka ini sahabat, gimana ya? Sahabat kira-kira pakai apa, congkel pakai apa ya? Gak ada linggis sahabat. Intan kebawa linggis. Aduh, gimana ini ya sahabat ya? Gimana ini sahabat? Mas, kebakaran di luar, rame mas, rame kebakaran. Tolong, tolong kebakaran, tolong, tolong. Intan mas sampai kesel sahabat, nggak mau ngebuka dia. Iya, kayaknya ini udah dikunci gaib ini. Ditendang nggak bisa sahabat. Coba sahabat, kita cari linggis dulu sahabat. Kita nyari linggis kata sahabat. Pakai apa itu sahabat? Buka ini pakai apa sahabat? Buka ini nih. Pakai apa ini ya? Iya buka ini sahabat. Pakai apa ini ya? Ditendang nggak bisa sahabat. Tadi Intan mental-mental nendang sahabat. Coba Intan nyari linggis dulu sahabat. Intan nyari linggis dulu sahabat. Ya sahabat, anjing Intan sampai kesel sahabat, ini nggak bisa dibuka sama sekali ini. Gimana ini sahabat? Coba kita nyari linggis dulu ya sahabat ya. Kita nyari linggis buat buka itu sahabat. Karena itu di situ tadi ada perempuan sama laki-laki sahabat. Perempuannya 3, laki-lakinya 1. Coba bayangin sahabat, perempuannya 3, laki-lakinya 1. Lagi ngapain coba mereka di situ? Gak tahu, Intan gak ngerti sahabat itu lagi ngapain di situ. Intan masih kecil gak ngerti yang begitu-begitu sahabat. Makanya Intan keluar dulu. Coba Intan nyari linggis, siapa tahu di sini ada linggis sahabat. Sebentar ya sahabat ya. Lagi enak-enak lagi enak ngapain sahabat? Intan gak tahu enak. Enak apa? Kucing-kucingan. Wah sahabat bahaya kucing-kucingan itu. Sahabat, Intan kan mau nyari linggis. Tapi Intan menemukan sesuatu sahabat. Nah, ini siapa kira-kira ya sahabat ya? Apa ini mereka yang ngejaga pintu tadi? Mereka kayaknya yang ngejaga pintu tadi sahabat. Bener. Kita pantau aja ya sahabat ya. Jangan sampai maju. Karena bahaya sahabat, Intan kan sendirian sahabat. Gak sama guru. Guru lagi di rumah lagi istirahat sahabat. Intan suruh mantau katanya. Biar Intan tahu pergerakan apa saja di sini. Ternyata benar di sini itu enggak benar sahabat. Coba-coba kita nyari tempat kemana ya sahabat ya. Sahabat mereka sudah tahu kehadiran Intan sahabat. Gimana ini sahabat? Mas Jamal pulang sendirian ini. Aduh sampai keringat ketat pantat sahabat. Sahabat, sebentar sahabat. Sebentar sahabat, ini kita di mana ini? Di sini aja, di sini. Di sini. Nah, sahabat. Dia sudah mulai mendekat. Iya, ini energinya ini sudah mulai. Ini mereka yang semalam dihajar oleh guru sahabat. Ayo kita buka. Nah, sahabat. Wah, Intan mau ketahuan. Intan ketahuan sahabat. Intan ketahuan. Kenapa? Ada di depan. Seorang gadis sendirian pula. Sendirian pula. Sahabat. Mereka sekarang. Sahabat, bantu doanya sahabat. Karena murid kita sebelum divisi blok bisa dikalahkan sama mereka. Tapi belum tentu mereka bagaimana kan kita bersikap bisa mengalahkan gurunya di blok. Wah, keluar, tinggal. Sahabat, sebelum kita melawan kita bersolat dulu ya sahabat ya. Sahabat ayo solat bareng-bareng sahabat. Semoga Intan bisa melawan sahabat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu
Salawatullah alaika. Sahabat, ini Intan gimana sahabat? Kita kabur aja ya sahabat ya. Kita kabur aja sahabat. Ayo sahabat, sahabat. Kabur-kabur sahabat. Wah, ini bahaya sahabat. Aduh Intan tapi gatal pengen maju. Gimana? Maju-maju kemana? Ini juga sudah maju. Wah ini gimana ini sahabat? Sahabat coba, coba dulu ya sahabat ya. Coba dulu sahabat. Aduh, sebentar sahabat. Kayaknya dia takut. Apa dia takut sebelum perang dimulai? Dia udah ketakutan kayaknya. Itu mereka mau kemana itu? Hah? Jangan cium dia ke bawah, tanya kamu sendiri. Hah? Sahabat, coba kita liatin dulu sahabat. Mereka akan menunjukkan aksi silatnya sahabat. Kita tunggu dulu di sini sahabat. Kita jangan dulu maju, kita jangan terpancing oleh mereka. Sahabat, terus bantu doa, bantu selawat sahabat. Semoga Intan bisa mengalahkan mereka. Mereka akan menunjukkan aksi silatnya sahabat. Coba kita lihat. Sahabat, terus bantu selawat, bantu doa. Nah. Sahabat, kalau Intan mundur, Intan udah dikepung sahabat. Ini gimana sahabat? Intan udah dikepung sahabat, gak bisa mundur. Gak mau. Tidak mau, aku tidak mau menghadapi kamu. Takut kamu? Tidak, aku tidak takut. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kamu ngomong apa? Kamu minta tempat kamu di sini. Berepokan, sigar merah. Kamu. Enggak, saya bukan cari mati. Saya cari burung. Burung sini. Burung ada tiga deh. Pas, sama teman. Tolong kau. Berantem. Sir. Gak mau berantem. Kalian yang mau berantem maju ke sini satu-satu. No. Aku juga tidak mau maju kalau kalian tidak mau maju. Gak usah berantem di sini lah. Ini padepokan siapa dulu? Mana aku tahu ini padepokan siapa? Ini padepokan siapa? Jadi kamu yang keluar sama kamu. Aku tidak akan maju. Kalian yang maju kalau kalian mau berantem denganku. Maju kalian. Kalian mau maju atau aku yang mundur? Silakan. Oh, ini mundur. Iya. Itu dia takut. Sahabat, mereka emang ilmunya sangat kuat, sahabat. Sahabat terus bantu doanya ya sahabat ya. Semoga Intan bisa menang sahabat. Karena tanpa doa dan bantuan dari sahabat semua, Intan gak akan bisa menang melawan mereka semua sahabat. Sabar kamu, saya bisa ya. Beling banyak panggil lulus kalau di jelma di gayam kuai. Gayam untuk dia jelma. Gayam kuai. Silas hati-hati, nanti kamu robek. Awas. Cepet cuma nih. Cangser, gimana ya? Hah? Cicit. Apa? Alah banyak omong. Cuman deh, awas. Awas. Cicit. Apa dikit?
Yip. Eh, tersebarang lagi tuh di lemak datang tadi muanian. Datang tadi di lemak. Balik. Yip. Awas. Awas. Eh. Yo. Ketengahan kamu. Ngapain kamu ke situ-situ? Siapa yang mau lihat kamu di situ? Bro. Segampang gitu lah. Sipur Amira, baik. Yuk, bu. Sahabat, terus bantu doanya sahabat. Ini mereka makin kuat sahabat. Aduh, mereka mengamuk sahabat. Mereka sangat mengamuk sahabat. Mas, mas. Orang jurus kamu, kamu mas. Sikat kamu, mas. Wah, sahabat. Ini yang ini kuat sekali, sahabat. Ini hampir kewalahan, sahabat. Gimana ini, sahabat? Mundur kamu. Mundur. Mundur kamu mau mundur apa saya yang mundur, hah? Mundur kita mundur. Kita enggak mundur, dia yang mundur. Berarti dia kalah. Oh iya. Aduh, sahabat ini gimana sahabat? Kalah kau. Aku tidak akan menyerah. Nyap. Awas. Sahabat bantu selawatnya sahabat. Dah. Nyap. Ya Latifnya sahabat. La haula wala quwwata illa billah. Ya pu. Pu. Ku. Pu. Kamu mas, kamu mas. Pu. Pu. Ada kamu mas. Pu. Kena dulu kamu mas. Tunggu dari belakang. Sahabat, ini gimana ini sahabat? Aduh, terus sahabat, ya latif sahabat. Terus sahabat, ya latif. Kang Mas, aja dulu. Tak mau Kang Mas. Ada yang marah Kang Mas. Terus sahabat, ya latifnya sahabat. Sekali dia sahabat. Benar ini sahabat. Guru, ini gimana guru? Baik akan emas. Balur asin kau. Mereka menyatukan kekuatan. Guru, bantu doanya guru. Kurangan energi sahabat. Wah, bagaimana ini
sahabat. Mereka masih minta info sahabat. Sahabat, wah, sahabat, ini sangat bahaya sekali sahabat. Ini sangat bahaya sekali. Ini celaka 12 sahabat. Sahabat, ini celaka 12 ini. Ini celaka 12 sahabat. Sahabat, nanti dilanjut lagi ya sahabat ya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.